Gubernur Jambi Haji Farori Umar yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Jambi mengunjungi kantor BPK Kota Jambi. Dalam kunjungan turut hadir Sekretaris Daerah Jambi, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Kepala Bakauda Provinsi Jambi, dan Kepala BPK Jambi. PLT Gubernur Jambi mengatakan tetap optimis Provinsi Jambi mendapat WTP sama pada tahun sebelumnya. Dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada setiap OPD di pemerintahan Provinsi Jambi. Ya, kami memang juga ingin minta bantuan OPD, kalau ada acara tapi kan mungkin memang boleh dibawa atau kelas selon 3-nya Pak ya. Kita kirim iya, kita tetap kan gitu. Nah, cuma ada yang merasa juga kalau kami kan dapat duit, kalau di sini banyak tidak dapat duit. Ini pun wajibnya. Pada rezeki itu insya Allah. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata.